izin ngobrol dulu bentar Bang. Siap. Mau nanya-nanya nih Bang soal PKS dan Pak Anies nih Bang ya. Kemarin lagi rame nih Bang soal Ya. kalau saya lihat baru-baru ini kan PKS nunjuk Pak Sohibul Iman ya, ketua wakil ketua Majelis Suro PKS untuk maju di Pilgub DKI Bang. Oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu apa latar belakangnya Bang? Karena kan sebelumnya kan erat dikaitkan PKS dengan Pak Anies, tiba-tiba milih Pak Sohibul Iman nih. Latar belakangnya kira-kira apa yang jadi pilihan? Ya, saya kira memang ini kan pemilunya masih 2 bulan lebih lagi ya, masih dinamis ya. Jadi kami sebagai partai politik tentu saja menginginkan salah satu kader kami yang juga mantan presiden PKS ini juga bisa berlayar. Opsi ini sebenarnya bukan hanya untuk maju sebagai gubernur saja, tapi bisa juga untuk calon gubernur. Karena PKS ini tidak bisa mengusung sendiri, tentu saja kami mendengar Pak Anies sudah punya dukungan dari PKB, mungkin dari Nasdem ya. Alangkah baiknya memang kalau Pak Sohibul Iman ini juga bisa bergandeng dengan Pak Anies. Kira-kira begitu. Oke.